gotcha, bitch. Nope. Sobat, kembali lagi sama gue di Iki69 dan hari ini kita bakal lanjutin di Football Fest 2021 mobile-nya teman-teman semua ya. Oke, gue mau jelasin bagi kalian yang mau donate ya, udah gue benerin link-nya karena kemarin sempet rusak juga, nggak tahu kenapa ya link Saweria-nya. Bahkan ada yang chat gue di Facebook katanya mau donate, mau dukung gitu. Gak bisa gitu loh ya. Tapi insya Allah sekarang udah bisa sih. Coba kalian klik itu ada di bio ya. Deskripsi video. Di situ kalian bisa klik linknya. Di situ ada GoPay, Dana, sama apa ya? GoPay, Dana, link aja kayaknya deh ya. Cek sendiri aja. Kayaknya udah bisa. Kemarin gue coba bisa sih. Ya karena kemarin ada yang chat gue di Facebook. Tapi gak tahu itu bisa rusak apa gimana sih. Gak tahu ya. Apakah ada luar sah? Gue gak tahu. Gue benerin pas itu kayak langka-langka gitu cuy. Terus bisa lagi sekarang alhamdulillah. Jadi bagi kalian yang mau support ya langsung aja klik link di deskripsi ya. Gitu cuy, oke. Dan thank you banget ya buat yang udah donate ya. Makasih banget ya. Berguna sekali cuy ya, mantap. Oke, sama turnamen. Turnamen IKI69 itu udah di close ya, udah close. Jadi bagi kalian yang mau daftar nanti ya, tunggu session kedua aja, tunggu IKI turnamen yang kedua. Karena gue bakal update di YouTube juga. Ini itu udah match day kedua cuy. Ya, insya Allah bakal gue adain yang kedua. Ya, nanti kalau kalian mau ikut langsung DM aja gitu loh ya untuk season kedua. Tapi masih lama ya, nggak tahu kapan cuy. Karena ini aja belum selesai ya, abis season pertama ini langsung gue bikin season kedua. Kalau memang kalian mau ikut banget, kalau kalian mau ikut banget gitu, kan karena kita butuh 32 orang, 32 peserta itu gak sebentar cuy nyarinya ya, karena berbayar cuy. Jadi emang kalau rame ya, kalau kalian setuju juga gue bikin yang season kedua cuy gitu ya. Untuk pendaftaran 10.000 aja seperti biasa gitu cuy. Tapi kalau kalian pengen lebih banyak hadiahnya ya bayarnya lebih gitu. Oke, okay? Ya begitu cuy. Oke, okay, jadi di sini teman-teman, shit man. Oke, jadi di sini teman-teman semua, gue pengen bahas tentang pembaruan nanti hari Kamis ya, besok. Nanti itu kita bakal bahas. Sebelum itu, yang belum follow IG gue, follow dulu ya, IKI69, anjay. Oke, langsung aja kita ke videonya ya, let's go, bitch. Oke, teman-teman semua, jadi di sini langsung aja kita bahas untuk POTW di hari Kamis nanti ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 8, 7, 8 ya, 8 9 10 11 pemain POTW ya teman-teman semua ya. Ya benar cuy, 8 9 10 11. Oke, udah ada 11 pemain dan di sini bakal gue jelasin satu-satu tentang full apa max ratingnya ya gitu cuy. Oke, yang pertama Kylian Mbappe. Wis, gila. Gua nggak tahu juga pas match apa ini, gua nggak tahu ya, gua nggak ngikutin Liga 1 di Prancis ya, gue nggak begitu paham. Yang gue tahu cuma PSG udah PSG sama yang biru-biru itulah ya, ya itu whatever lah ya. Ya pokoknya Kylian Mbappe di situ 93 ya. Terus ada sebelahnya Ilicic ya, Ilicic. Oke, okay. Dapat juga dia, udah main juga ya si Ilicic ya. Terus yang selanjutnya ada Dani Parejo cuy ya, La Liga yang pastinya. Terus di sampingnya ada Lord Anjay Big Sam. Ada si Big Sam cuy. Dia kembali lagi ya ke starting Barcelona. Kemarin dimainin sama si Koeman. Lumayan bagus. Memang bagus banget ya mainnya ya. Bersih juga. Dan kita clean sheet juga cuy. Mantap ya. Umtiti KL. Rating awal 89 cuy. Oh ya gue sebutin juga. Mbappe 93 rating awal. Ilicic 91. Dani Parejo 89 ya. Sama aja cuy. Kayak si Umtiti ya. Gitu. Oke. Okay. Yang pertama, yang selanjutnya ada Brozovic ya, Brozovic CMF ya, dia rating awal 87 cuy. Oke, okay. Next ada En-Nesyri, anjay, En-Nesyri ya, CF center forward, dia max ratingnya 87 cuy ya, 87. Ini Umtiti, oh pemain Barca Umtiti doang cuy, satu doang ya.
Karena gue lagi nyari ini, cu. Lagi nyari player apa? Pemain Barca yang ungu. Kemarin kan ada CS Barca ya, bukan yang sekarang itu, yang kemarin-kemarin. Gue lewatin anjir ya. Jadi value gue butuh pemain-pemain yang ungu, cuy. Barca ungu ya. Tadi kita sampai mana? Enesri ya, Enesri. Terus Maripan. Oke, Maripan 86 center back. Terus ada Mancini, cuy. Center back 85 ya max ratingnya. Awal rating. Ada Larsoneur, anjay, goalkeeper 85 awal rating. Gue max rating mulu anjing ngomongnya. Danilo ya, awal rating 84, right back. Terus ada Hope ya, center forward, rating awal 81, cuy. Nah, di sini langsung aja kita bahas tentang ininya, cuy. Kita bahas tentang max ratingnya ya, sebentar ya. Max ratingnya, oke. Kita bahas mulai dari Mbappe mungkin ya, karena dia yang pertama, yang paling gede juga. Nah, di sini kalian Mbappe, kalian bisa lihat di situ ya, max ratingnya 99, cuy ya. Gila ini, udah pasti dipakai di OMC, udah seger banget sih Mbappe sih. Speednya juga 99, udah ya, nggak paham lagi gue, cuy. Speed 99, dribbling 99, anjing. Terus percepatan 99. Udah cu anjir ya, udah pasti ketemu. Kalau player yang udah dapet si Mbappe udah pasti dipakai sih. Gue greget banget anjir sama Mbappe. Oke, next selanjutnya ada Ilicic ya. Welcome Ilicic, udah main lagi cuy. Mantap ya, gara-gara kemarin kasusnya juga yang tentang wanita itu ya. Fuck anjing. Dan akhirnya dia main lagi cuy. Dan langsung jadi POTW anjir. Emang GG anjir. Dan di situ max ratingnya 95 ya Ilicic. Kalau dapat juga gue seneng sih. Ilicic 95 ya, next langsung aja ke si Umtiti. Yeah. Kenapa gue ketawa ya? Karena udah berbulan-bulan dia kagak main anjir. Mungkin setahun kali ya? Gak tau juga sih. Pas itu karena cedera dia tuh pokoknya mau dioperasi si Umtiti ini ya. Ini sedikit cerita aja cuy ya, biar videonya 10 menit juga. Fuck anjing. Ya pokoknya begitu. Videonya udah 7 menit anjir, gua harus cepet. Ya, jadi dia pengen dioperasi ya. Ini terus kan ada yang Pildun itu ya, Pildun 2018. Nah, di situ dia enggak nolak buat operasi cuy, karena kalau operasi nanti nggak bisa tampil di Piala Dunia, itu harus absen cuy gitu ya, harus istirahat karena abis baru aja dioperasi gitu. Dan dia nggak mau dioperasi, dia pengennya main di Piala Dunia. Tapi hebat banget ya, dia menang cuy ya sama Prancis, dan dia juga pilihan back utama di Prancis ya. Gua bangga sih ya, karena dia pemain Barca. Terus nggak lama setelah Pildun ya kayak gitu kambuh-kambuhan kayak, karena nggak mau dioperasi cuy dia ya. Ya itulah ya si Umtiti ya, max rating 94, mantap. Oke, next ada Dani Parejo 94 juga ya. Next ada Maripan 93, Mancini 93, Larsoneur 91, Danilo 91. Enesri ini klub dari mana cuy? El Nesri, dia pemain dari mana? 94 ya, max rating. Hope, 94. Dan terakhir, terakhir ada Brozovic, 92 ya. Paling kecil cuy. Oke, jadi itu dia teman-teman ya, POTW-nya untuk nanti Kamis ya. Jangan lupa kalau kalian pengen pemain-pemainnya, siapin koinnya ya, dari koin MD cuy. MD dapat 400 kan, ya lumayan cuy ya. Oke, terus sama kita bahas tentang iconic moment-nya ya. Ini dia yang ditunggu-tunggu dan pastinya bakal gue kontenin insya Allah ya, kalau ada akun koin. Ya dia tanggal 14 Januari ya, hari Kamis besok kita bakal kedatangan next iconic moment, yaitu AC Milan cuy, dari AC Milan ya. Walaupun lisensinya udah nggak ada, tapi tetap ada aja iconicnya ya, AC Milan cuy ya, dari AC Milan. Itu yang pertama ada Van Basten, Richard dan Gullit ya. Banyak yang ngomong Van Basten sama Gullitnya KW ya. Sama Van Bastennya juga KW gitu. Jadi max rating 99, kalau yang ori itu 100 ya. Di ini 99 cuy. Ya, terus ada Richard ya. Richard kan dibacanya apa sih anjir? Richard, gue selama ini bacanya Richard gitu. DMF 99 ya si Richard. Terus ada Gullit 98, attacking midfielder gitu.
gitu ya. Jadi katanya ini KW ya, ikonik yang sekarang gitu cuy. Oke, mungkin itu aja ya POTW sama ikonik momennya ya, sama ikonik momennya. Gua kenapa kayak gini? Gua ngeliat menit. Ya, karena di situ bakal ada ikonik momen AC Milan sama POTW cuy, gitu ya. Oke. Oke teman-teman semua, segini dulu untuk video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kita gaskin ke 3000 subscriber. Keep charming, work hard, and loving. See you in the next video, bro.